Nah guys, ini kita sudah memasuki dari Pura Agung yang ada di Desa Damulikebun, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Di sini sangat ramai sekali nih ya. Dadah dulu, dadah. Oke guys, jadi anak-anak sini juga temennya aku ngambil video ya guys. Nah seperti ini guys, bagian dalamnya ini ada banyak sekali pohon kelapa. Karena memang ritual dari keagamaan umat ini itu rata-rata menggunakan janur ya dari pohon kelapa ini guys. Nah ini aku ditemani adik-adik di sini ya guys. Ini juga ada tulisannya ya, pelangnya Pura Agung Somandala Dusun 4 KNPI Damulikebun Kecamatan Kuala Selatan Kabupaten Labuan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara. Jadi sangat unik ya, di desa ini ada Kampung Bali guys. Karena memang ada 3 kakak guys orangnya nih guys, cumaan orang Hindu di Kabupaten Labuan Batu Utara ini guys. Nah ini adalah tempat sembahyangnya, namanya Pura Agung Somandala. Itu ada juga tulisannya ya guys, perhatian bagi yang sedang datang bulan, dilarang masuk, dilarang menaiki menginjak bangunan pura. Jagalah sopan santun pikiran, perkataan dan perbuatan. Berpakaian sopan serta menggunakan selendang. Dilarang memakai alas kaki ke area pura. Dilarang membawa makanan minuman ke area pura. Dilarang merokok, jagalah kebersihan. Juga banyak sekali ya lukisan-lukisan ya, seperti dewa gitu ya. Ini gambar-gambar dewa gitu ya kan, lukisannya guys nih. Kurami banget nih ditemani adik-adik sini. Nah ini dia dari gerbangnya ya, warnanya hitam. Relipannya juga sama persis kayak di Pulau Dewata Bali ya. Jadi kalau yang pengen dia suasana Bali, nggak harus ke Bali ya guys, cukup di Desa Damulikebun ini kita bisa merasakan peps seperti ada di Bali guys. Nah ini dia untuk jam bukanya itu bebas ya guys, kita bisa berkunjung kapanpun, tapi kita izin dulu sama pemangku adatnya, jaraknya tidak terlalu jauh dari pura ini guys. Nah kita masuk ke dalam ya guys, kita nggak boleh pakai sendal katanya ke dalam. Dibuka semua ya sendalnya ya. Nih ya guys. Nih. Oh seperti ini ya, ini bagian dalamnya guys. Ini juga ada untuk sembayangnya. Nah ini seperti ini dia guys. Wow keren banget, seperti di Pulau Dewata Bali. Nih gapuranya ya, warnanya hitam, banyak sekali relipan yang khas sekali. Tuh ada juga pohon kamboja. Tuh. Jadi tadi aku juga udah tanya-tanya guys, di sini tuh toleransi antar umat beragamanya sangat baik sekali ya guys, saling menjaga. Bagi yang umat Hindu kalau ada acara-acara yang Muslim juga saling bergantian ya guys. Kalau undangan katanya datang juga, kalau memang pun ada acara Hindu, umat Muslim juga katanya ada yang membantu masak-masak juga guys. Jadi masuknya bagian sini ya, pintunya ya. Nih rame banget nih guys, adik-adiknya guys. Nah seperti ini dia guys, Gabriel, sini Gabriel. Nah ini dia guys suasananya di dalam ya. Ini untuk yang acara sakralnya di sini guys. Anak-anak sekolah katanya juga sering kemari guys, berkunjung untuk mengetahui budaya dan sejarah di Labura tentang agama Hindu ya guys, terlahir di Labura yang hanya 3 kakak. Nah ini juga patung-patung untuk sembayangnya ya. Nah, ini juga ada tulis-tulisan ya tentang pura Padmasana namanya nih guys. Ini tuh ya. Oh, khasnya terasa banget ya di Bali. Ini juga ada tulisannya, Pura Agung Somandala diresmikan Sabtu 23/2/2022 oleh Bupati Labuan Batu Haji Tengku Milwan. Jadi sebelum dimekarkan jadi Labuan Batu Utara, dulu Labuan Batu guys masih an. Ini guys. Ini juga banyak relief-reliefnya ya guys. Burung bangau, kepiting. Tuh patung-patung dewa sepertinya guys. Oke guys, kita keluar ya guys. Ayo semua keluar kita yuk. Nah seperti ini ya dia guys, suasananya guys. Memang terasa banget ya seperti di Bali ya. Di sini enak kalau main bola bang. Ini enak main bola. Cuma mau ngebalai lapangan. Bila dia puranya guys. Nih ramai sekali nih ya. Oke guys, mungkin ini aja ya guys bagi yang pingin berkunjung. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Ekenopan ataupun
dari jalan lintas Sumatera ya guys, hanya setengah jam dari pusat kota Ekenopan dan hanya kurang lebih 20 menit ya dari jalan lintas Sumatera guys. Jadi sekaligus bisa menjadi wisata edukasi sekaligus mengenal sejarah dari agama Hindu yang ada di Labuan Batu Utara guys. Oke guys, mungkin ini aja ya guys informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke guys, salam sejahtera bagi kita semua guys.